Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal pasang kabel. Jadi ada model kipas-kipas lama yang udah dirubah saklarnya menggunakan triplek. Dan nyari saklar juga susah, nggak ada yang jual, jadi mau nggak mau kita ngakalin menggunakan triplek. Tinggal pasang ini jalur setrum yang connect ke saklar. Ini speednya nih 1, 2, 3. Nah ini udah jadi, udah dipasang, tinggal nyambung kapasitor. Keadaan darurat, tidak ada lagi cara yang lain karena kipas antik kayak dinamonya juga udah ganti, udah bukan aslinya. Kita tes menggunakan listrik. Hidup. Nah, kita matikan dulu nih rotarinya. Nah, kita mainkan saklarnya. Saklarnya serem banget ya. Ini kalau nyenggol nyetrum. Padahal bodinya babet semua, bodinya bodi besi. Ini nol kemari. Satu. Dua. Tiga. Hidup semua, hidup normal. Karya anak bangsa, saklar terbuat dari triplek. Ini hanya akal-akalan ya. Habis tidak ada lagi cara yang lain. Intinya bagaimana supaya speed 1, 2, 3 off mati, berputar normal dan tidak nyetrum. Nanti bawahnya juga menggunakan alas. Ini bodinya besi semua, jadi harus hati-hati kita memasangnya ini. Nah, ini jadi speednya nih, kabelnya jadi seperti ini hasilnya. Kita kencangkan dulu, mungkin ada yang kurang kencang. Tinggal kita pasang, kita gunakan alas kertas bawahnya ini. Yang penting nempel, tidak goyang, tidak konslet body. Ini bautnya juga cuma dua pegangannya ini. Setelah selesai terpasang, kita mainkan saklarnya. Gesernya juga tidak begitu sulit, nggak mentok ya, masih ada celah. Lalu kita akan tes kipas antik zaman dulu. Nomor 3, ini ada tulisannya ini, nomor 2, nomor 1, ini pojok ini 0, ini ada tulisannya.
yang penting berfungsi. Judulnya yang penting hidup. Nggak tahu nih kipas tahun berapa nih, tapi dinamonya udah ganti, udah bukan aslinya. Ini ada tulisannya, nggak tahu tulisan apa, saya tidak paham. Mungkin dari segi merek bisa juga kita fokuskan. Nggak ngerti saya, nggak tahu. Ini besi semua, berat juga termasuknya. Ini tengokannya juga udah diganti cuma warna-warna hitam. Cari yang warna hitam. Keadaan udah normal semua. Sudah bagus. Saklar 1, 2, 3 hidup. Memang penampakan seperti ini. Kipas jadul zaman dulu, kipas langka. Baling-balingnya dari Kuningan. Terima kasih.